Hai guys, kembali lagi bersama Andrew dan Maria di Cikidut The Explorer. Nah guys, kali ini kita mau nunjukin ke kalian ya, ini tempatnya itu suasananya tuh Jepang-Jepang gitu guys. Kalian sudah lihat ya, ini Pak Andrew sudah pakai jubahnya ini. Oh, jubah? Jubah. Kalian tahu kan, ini kayak khas Jepang banget nih guys. Jadi kali ini kita ada di mana nih Pak? Kita ada di Onsen Batu. Ya, jadi ini letaknya itu masuk-masuk gitu ya, dan ini tuh bisa dibilang cukup wow untuk harganya. Dan tempatnya itu nanti kita akan tunjukin ke kalian gitu ya, Sel. Ini tempatnya, Nah, ini tempatnya itu sudah ada sejak 4 tahun yang lalu, guys. Kita ini sebenarnya sudah mau check out. Cuma itu kita kayak sayang gitu ya, kalau nggak ngeliatin ke kalian ya, tempatnya itu seperti apa sih? Nah, jadi ini untuk kamarnya ini, dia itu ada dua tipe, guys. Untuk 4 orang, ada yang untuk 6 orang. Yang di belakang kita ini, itu kapasitasnya untuk 6 orang. Isinya itu ada 3 bedroom guys. Nah untuk harganya kalian silahkan cek di Agoda, Traveloka dan sebagainya. Nanti kalian bisa pilih sesuai dengan tanggal yang kalian butuhin nih guys. Ya, kalian lewat aplikasi itu lebih ada diskonnya gitu guys. Jadi kalian pinter-pinter nyari guys. Jadi langsung kita mau nunjukin ke kalian ya, ini ruangannya itu kayak gimana gitu guys. Jadi langsung aja kita masuk guys. Let's go. Yuh. Jadi guys, waktu pertama kali kita masuk itu kita bisa lihat ya, jadi rumahnya itu bawahnya ada kayak dinaikin gitu ya. Jadi kita bisa masuk lihat sini guys, masuk. Oh ya guys ya, jadi agak-agak rame gitu guys. Jadi kita nggak cuma berdua aja, jadi ini sama saudaranya Maria juga. Dan ini tuh tempatnya tuh seperti ini guys, jadi modelnya tuh rumah kayu-kayu gitu, Jepangan. Dan di bagian depannya ini tuh ruang berkumpulnya tuh cukup gede ya. Pas datang nanti kita tuh akan disediain sandalnya. Sandal apa ngomong? Sandal hotel. Sandal hotel gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk masuk di dalam gitu guys. Jadi kita nggak pakai sandal dari luar gitu sampai dalam tuh enggak guys. Dan jadi untuk ruangan ini itu, ini ruangan yang ruangan utama, bednya itu beda guys, jadi lebih tinggi gitu, sedangkan yang lain itu cuma satu lapis gitu guys. Dan di dalamnya juga ada kamar mandi dalam gitu guys. Ya lumayan kecil. Ya jadi ini kamar mandi di dalam kamar ya. Dan ini enaknya juga itu dia ada shower air panasnya. Nah di setiap kamarnya ini dia itu unik banget. Jadi bednya itu kalian bisa request antara dua single bed atau yang satu queen bed gitu kan. Nah terus di sini itu ada kayak meja rias. Kalau kalian biasanya ke hotel-hotel mewah itu kan dia mejanya tinggi ya. Tapi ini karena dia khas Jepang ya. Jadi itu meja riasnya itu kecil kayak gini guys. Jadi di bawah gitu terus ada cerminnya. Nah terus di sini juga di setiap kamar itu ada kursi kayak gini, jadi ada yang sepasnya atau enggak. Ini kelihatannya buat bareng ya, yang ini buat duduk. Terus yang uniknya lagi itu disediain baju yang dipakai tadi sama Pak Andrew ini guys. Jadi satu kamar dapat dua kayak gini. Pakai bu? Oke, coba pakai ya. Oke. Wih, ini tadi aku ngeliat kayak orang-orang di kamar lain gitu, itu juga pakai kayak gini buat foto-foto. Nah, oh iya, biasanya sih di Onsen Batu ini juga dipakai buat foto pre-wedding, guys. Sama di sini tuh karena tempatnya itu alamnya itu bagus, tempatnya itu indah. Ya Allah, panjang banget. Ini kok jadi roh nih. Kalian kalau misalnya nggak mau nginep di sini, itu kalian tetap bisa jalan-jalan di Onsen Resort Batu ini dengan hanya membayar Rp50.000, guys. Jadi nanti itu tiket masuknya Rp50.000 itu udah termasuk ada kayak makannya atau apa gitu guys. Jadi nggak bakal rugi-rugi banget gitu ya. Ini aku nggak ngerti ya apa cara ngikat. Emang kayak ngikat. Kayak tali pramuka. Iya nggak gitu. Ya segini aja dulu lah ya guys ya. Karena aku nggak tahu ngikatnya gimana. Ya sini ke kamar dari utamanya ya. Terus kita ini ke ruang keluarga.
ruang keluarga, ruang tamu. Ruang tamu. Nah, jadi itu di sini tuh kayak banyak perabotan khas Jepangnya gitu ya, guys ya. Jadi kayak dari selorokannya, terus dari TV-nya, meja, kursinya itu semua itu minimalis, guys. Oke, kita ke kamar kedua ya. Misi. Oke. Jadi, ini kamar keduanya. Nah, wah, ini agak berantakan, guys. Iya, jadi bedanya dengan kamar yang utama, dia itu nggak ada kamar mandinya, plus dia ini ranjangnya ini lebih tipis ya, kayak lebih tipis. Tapi kayak fitur-fiturnya kayak lemari, kursi, itu sama semua. Nah, terus ini juga kamar ketiga. Nah, kamar ketiganya itu ya gede, lebih gede sih daripada kamar utamanya. Wow. Kayak gitu. Nah, di sini itu juga ada kamar mandi yang di luar, guys. Nah, ini ukurannya lebih gede lagi sih. Jadi di sini, kalau kalian masuk, ini di sini tuh lengkap. Di sini tuh kayak dikasih kayak biasa ya, kayak ada sampo, sabun, terus sikat gigi, terus ada juga kayak shower cap gitu, terus dan ini sih kresek buat kalau pembalut ya, misalnya kalian butuh. Terus selain itu di sini juga ada shower di belakangnya ini, guys. Dan ini lebih gede dari kamar mandi yang ruang utama itu ya. Dan ini semua juga dilengkapi sama air panas. Oke guys, yang paling spesialnya dari Onsen Batu ini adalah pemandian air panas yang private nih guys. Seperti di Jepang banget ya, jadi kita bisa disediain pemandian air panas dan ini tuh adanya tuh mulai dari jam 8 malam sampai jam 10 malam gitu. Nah, ini kenapa kok bisa ada gitu? Nah, karena kemarin itu kita kan sudah terlalu malam datangnya dan dari mbaknya sendiri itu kita bisa request maunya itu kapan gitu. Dan kita tadi pagi udah nyoba, ini tuh jam 9-an dan kita nyoba sampai 2 jam, ini udah lebih, jadi airnya masih ada gitu guys. Ya cukup, airnya tuh cukup hangat dan keadaannya dingin, jadi enak banget guys buat rame-rame. Itu airnya itu bukan buta karena airnya kotor atau gimana ya. Jadi ini airnya itu asli guys, jadi asli dari sumbernya itu, jadi dia itu warnanya agak nggak terlalu bening gitu ya, tapi ini enak banget buat kita onsen gitu guys. Nah, ini kalian kalau turun, misalnya kalian di sebelah ini ada kayak saudara kalian terus pengen mampir, itu kalian bisa turun sini terus jalan-jalan gitu guys, mampir gitu ya. Selain itu di sini juga ada tempat untuk duduk-duduk guys. Jadi enak, jadi kalian bisa duduk di sini terus lihat pemandangan. Cuma memang ya sayangnya ini ada pohon tinggi jadi kayak nggak kelihatan pemandangannya. Kalian makan di kafenya ya, di tempatnya itu pemandangannya bagus sih guys. Nah, jadi kita mau cerita ini ya, pengalamannya kita kemarin nih ya. Ya, pengalaman kita pertama kali ya, kita datang itu sekitar jam setengah 10 malam ya. Itu kita pertama kali datang tuh gila ya, disambut bener-bener ramah banget ya. Diberi info juga kayak masalah onsennya itu yang tadi aku sempat sampaikan. Kita juga diberitahu kalau ketika kita nginep di sini tuh juga dapat kartu breakfastnya. Terus ada juga diskon untuk kalian yang mau minjem baju yukata ya, ya. Itu kalian bisa dapat diskon 30.000 ya untuk cowok dan cewek gitu ya. Untuk harganya yang cewek itu 150.000, sedangkan untuk anak-anak sama yang laki-laki itu 100.000. Keadaan COVID sekarang kayak gini ya, itu untuk onsennya itu ada yang umum juga ya guys ya, cuman ini bukanya itu cuma weekend aja, jadi Sabtu sama Minggu aja gitu guys. Nah, setelah tadi kita terima ya kunci kamarnya pakai ini ya, kayak golf cart gitu guys, untuk dia antar ke kamar kita. Dan memang dia itu lokasi parkirnya itu di bawah, dan untuk lokasi tidurnya itu agak di atas guys, makanya harus pakai bantuan shuttle car itu untuk nganterin dari parkiran ke kamarnya. Nah, itu nanti dia itu shuttle car-nya itu bakal standby 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian butuh ya, misalnya ada barang ketinggalan,
kalian pengen turun lagi ke bawah, kalian bisa hubungi resepsionisnya ya. Nanti akan dipanggilin shuttle car-nya untuk ke kamar kalian. Ya, pengalaman pertama kali masuk itu menurutku, wah ini suasananya ya Bu ya, itu benar-benar kayak Jepangan banget gitu. Dan ketika kita sampai di sini, tempatnya itu bisa dibilang bersih ya guys ya. Jadi kayak mulai dari lantai kayunya, kamar mandinya, menurut kita itu bersih. Padahal kan biasanya lantai kayu kan kayak kerasa gimana-gimana gitu loh. Maksudnya enggak ya, enak atau berdebu gitu. Lengket-lengket gitu ya. Tapi ini enggak. Ini menurutku ini enggak. Bersih sih. Sama kalau yang di kamarnya itu, dia itu ada kayak apa, jeraminya ya. Ada kayak tatakan jeraminya. Nah, tatami, itu tiker ngono. Iya, kayak tiker tapi tebal. Jadi kayak dia itu pas diinjak itu kayak kerasa nyaman gitu, guys. Sama kita sukanya itu kayak servisnya ya, dari kayak karyawannya. Itu di sini tuh ramah-ramah banget dan mereka itu tahu ya semua informasi kayak ini dibangun kapan, luas areanya itu berapa, dan ternyata ini luas areanya 7 hektar. Gila, gede banget, Cak. Iya, jadi kemarin kita sampai malam tidur, terus kita pagi kan kita dapat breakfast ya guys ya. Terus kita breakfast, kita jalan kaki ya, ternyata dekat dari tempat restonya untuk breakfast ke tempat breakfast tinggalnya kita gitu. Dan di breakfastnya tuh menurutku gila ya, ini cukup lengkap ya, mulai dari kita dapat sushi, terus ada minumannya, terus ada sosis dan makanan yang lain-lain. Ya, sama tempat makannya itu, dia itu ada yang dua ya tempatnya, jadi ada yang duduk di lantai sama yang duduk di meja gitu. Dan restonya itu ya, pemandangannya tuh indah banget sembuhan kalau pagi-pagi ya guys, itu kayak wah keren-keren. Juga ada ininya ya, kayak ada binatangnya juga. Terus ada kolamnya, ada jembatannya, itu gila. Suasananya enak banget sih. Oh ya, makasih. Dari mana ya, Pak? Dari Surabaya. Surabaya. Iya. Wilayah masih macet. Iya. Banyak banyak truk ya. Iya. Jadi tadi setelah kita makan, kita jalan-jalan ke tamannya yang muteri, dan itu wah pemandangannya bagus sih. Pantesan ya, tempatnya itu kayak dibuat private ya di sini ya. Dan bagi kalian yang mungkin misalnya ya pengen onsen, tapi kalian nggak pengen nginep di sini, kalian juga bisa tinggal bayar aja. Untuk onsennya itu Rp150.000 per 1 jam guys. Nah ini karena udah waktunya ya guys ya, bener-bener udah mepet banget, kita harus check out. Jadi ntar lagi kita mau check out, terus kita mau pergi ke tempat makan. Kayaknya aku juga nggak tahu sih tempatnya kayak gimana, nanti kita akan infokan tempat makannya kayak gimana guys. Ya, dan semoga dengan video ini kalian terbantu ya informasinya, tempatnya itu seperti apa sih kayak gitu. Yes. Dan semoga kalian juga tertarik ya untuk nyobain nginep di Onsen Batu ini. Yes. Harus rame-rame guys, jangan cuma berdua atau bertiga, rugi guys. Eman.
Jadi langsung aja kita mau check out dulu guys. Let's go. Let's go. Nah guys, jadi tadi kita udah beritahu ya, kita mau makan di tempat yang ada di Malang gitu ya guys ya. Jadi ini kita ada di Lici. Ya ini letaknya ada di Jalan Reci nomor 1 ya guys. Ini tadi kita cuma dikasih rekomendasi dari saudaranya Maria, dan ini kita nggak tahu ini tempatnya kayak gimana ya. Katanya menarik, dan itu tadi di depan ada tulisannya tuh soft opening. Jadi kita mau coba ini aja tempatnya kayak gimana ya guys ya. Oke, yeah. Ini selak hujan ini Bu, gerimis banget. Langsung aja kita masuk aja. Let's go. Nah guys, jadi ini namanya adalah konkane ya guys ya. Jadi dia ini nasinya itu panjang-panjang guys. Kayaknya pakai basmati. Dan dia ini dagingnya itu kayak daging spaghetti gitu ya guys ya. Jadi rasanya itu unik sih. Karena nasinya sendiri ini kan kayak agak-agak keras. Ya jadi ini tuh pakai butter rice guys, butter rice dan ada dagingnya konkane. Pas dimakan itu nggak hambar guys. Jadi ada rasa kayak asinnya di nasinya. Terus di dagingnya ini juga rasa kayak manis dari tomat gitu. Jadi rasanya tuh enak guys. Nyoba lagi. Coba. Setelah tadi Pak Andrew nyobain ya, ini aku ngeliatin ya, ternyata di konkarenya ini dia itu ada kayak ada daging cincangnya, kemudian ada potongan sosisnya, kemudian ini kalau dilihat ya, ini ada kacang merahnya juga nih ya. Wow. Ini coba ya, kita nyobain konkarenya. Nah ini ya, kita sekarang cobain. Mengeri karena aku ada sariawan guys, jadi kena tomatnya perih. Ya ini rasa boloknesnya ini kerasa banget, dia lebih ke arah tomat. Dicampur sama butter rice-nya ini, dia ini memang cocok ya, karena butter rice-nya itu nggak terlalu kayak kerasa sesuatu ya. Ini nasinya agak keras ya menurutku ya. Aku nggak tahu memang dia buatnya kayak gini atau kayak kurang matang ya. Cuma agak keras aja sih. Lebih parah pada jagung. Ya guys, jadi aku mesen ini mother clucker. Nah itu ada butter rice-nya, terus ada US strip loin-nya, terus ada saladnya gitu guys. Ini cukup lengkap ya. Nah aku nyobain dulu ya guys ya. Dan dagingnya ini kelihatannya enak sih. Dagingnya masuk mulut tuh enak, jadi kayak kerasa bakarannya tuh kerasa, terus dia tuh kerasa black peppernya juga, dagingnya lembut banget, digabung sama nasi itu kayak kerasa butternya tuh kerasa banget, jadi enak. Kalau dibandingkan yang tadi menurutku lebih kerasan ini butternya. Kelihatan banget dagingnya ini tadi ya, tak potong ini empuk banget ya, semoga kalau dimakan juga empuk ya. Saya cobain. Bumbu di strip loinnya itu simple, jadi kayak black pepper. Terus ada rasa asinnya gitu ya, tapi ini dagingnya ini lembut banget sih guys.
Saya memang ya, ini menunya sekitar harga, range menunya di sini tuh sekitar harga 30 sampai 50-an ya. Jadi ya memang ya kalau 50 ribuan anggap aja ya. Ini kan ya jangan berharap daging steaknya itu tebal atau gede banget gitu kan. Tapi menurutku dengan harga segitu itu sudah cukup ya, untuk sudah pas ya dengan menu seperti ini. Butter rice-nya itu dia lebih enak sih. Nggak terlalu keras kayak yang tadi yang di con carne ya. Terus ini juga ada salad sama ini ada sausnya sih. Ini kita kurang tahu ini saus apa. Karena kan nggak kerasa apa-apa gitu. Mushroom sauce juga bukan. Kita nggak tahu ini saus apa ya guys ya. Tapi ini harusnya kayak saus sticknya gitu sih. Paling kurangnya di ininya aja sih, yang di sausnya ini. Karena kita bingung ini saus apa ya. Oke guys, kita lanjutin makan ya. Ya, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cihindo setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa nyalakan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cihindo. Bye-bye.